Polsek Kalideres bersama dengan Toga dan Thomas mengadakan kegiatan simpatik anti hoax yang didahului dengan apel bersama pimpinan Kapolsek Kalideres Kompol Effendi. Kemudian, peserta apel secara bersama-sama mengenakan kaos yang bertema anti hoax untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan simpatik dengan membagikan bunga mawar yang bermakna tanda kedamaian dan membagikan stiker bertema anti hoax di Jalan Dan Mogot, kilometer 16, depan Polsek Kalideres sampai di depan terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Cibrata TV, salam Cibrata.